Pemirsa, belasan pasangan tanpa ikatan pernikahan terjaring razia di sejumlah kos-kosan di Jalan Joni Anwar, Kecamatan Nanggalo, Padang, Sumatera Barat. Ya, razia digelar dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas para penghuni kos yang bebas melakukan maksiat. Satpol PP Kota Padang merazia sejumlah rumah kos yang berada di Jalan Joni Anwar, Kecamatan Nanggalo, Padang, Sumatera Barat. Satu persatu kamar kos di lokasi ini diperiksa petugas. Petugas menjaring sebanyak 14 remaja yang terdiri dari 7 laki-laki dan 7 perempuan tanpa ikatan pernikahan, tengah berduaan di dalam kamar. Razia ini digelar berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan ulah para penghuni indekos yang selama ini melakukan maksiat dan tidak mengindahkan larangan warga. Tadi kita kegiatan pengawasan terhadap rumah kos yang ada di Kota Padang karena ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah kos itu bebas bercampur antara laki-laki dan perempuan. Makanya kita datangi dan memang terbukti kita temukan di sana ada 14 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 7 perempuan berada di sana. Mereka ada yang dalam satu kamar, satu perempuan, dua laki-laki, kemudian juga ada yang sepasang ditemukan di dalam kamar-kamarnya. Remaja yang terjaring razia digelandang ke Mapol Satpol PP untuk menjalani pembinaan dan proses hukum sesuai perda yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.